gerak. Allahumma shalli ala Muhammad. Astagfirullah. Gerak sendiri itu. Iya. Gerak sendiri ya. Bukan tadi. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa subscribe. Jika tidak subscribe, maka kalian akan tahu akibatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Harry di Loro Misteri. Malam ini tim Loro Misteri akan melakukan eksplorasi malam di gedung angker. Bagaimana eksistensinya? Tetap saksikan Loro Misteri. Baik pemirsa, hari ini saya dan Bang Hadi sedang berada di rumah sakit yang terbengkalai, yang konon di sini banyak sekali menyimpan kisah misteri. Ya Bang Hadi ya? Iya. Konon angker di sini. Bang Hadi apa? Nah, tadi banyak suara-suara. Apa itu tuh? Suara apa itu? Gak tau. Hei! Apa itu? Astagfirullahaladzim. Ah, lama nih kalian berdua ditungguin juga. Gua serem aja, gua sendirian di sini serius ya. Di? Berani terowong macam-macam lagi. Di, kirain mah. Ya pulang? Iya. Kita udah tengah malam soalnya nih. Iya. Ulang lagi lah intronya berarti. Sudah, oke, saya pulang. Ya udah ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Lorong Misteri. Pemirsa, saya sekarang sedang berada di rumah sakit terbengkalai. Dan hari ini kita collab sama Bang Jax dari Ghost Explorers TV. Jangan lupa subscribe Ghost Explorers TV. Pemirsa, langsung aja kali ya Bang Hadiah, ini iya. Auranya udah mulai mencekam. Mama gue juga sendirian tadi Bang. Berarti gimana dua tadi? Kali nih? Gimana tadi? Woy, wah kacau sih, tapi yang gua mah meskipun kosongnya masih baru ya, teman-teman Lorong Misteri, Sobat Project juga. Tapi ya, serem dah pokoknya. Serem banget. Ya Allah, Masyarakat Muhammad. Bang Hadiah, ente hati-hati Bang. Enggak, bukan saya. AC. Ini gerak sendiri itu, tadi. Ini bekas ini nih, penutup keranda mayat. Wah, oh. Mana? Ini. Itu tutup ya. Oke. Nah, di sini enggak ada kamar jenazah. Langsung ya. Langsung kita mau explore mana, Bang? Kamar jenazah dulu. Ya udah. Ya. Ya jangan gatal gitu dong, kenapa? Hah? Enggak. Ya, Assalamualaikum. Ini kamar jenazahnya tidak sesuai ekspektasi gua ya. Oh, gitu. Kecil, maksudnya gua tuh berharap ada yang apa namanya yang lemari besi gitu. Lemari besi. Oke. Belum mulai. Nah ini gua kayak gini tadi, kayak gini. Tapi kan kita kan bertiga. Nah tadi gua sendiri. Sendiri mau makin mencekam malah. Itu. Gua mikir aja lu kalau berdua kagak datang mampus. Di sini tempat pemandian jenazah ya. Tempat mandi jenazah Bang Hadi. Tapi lebar ya, enggak kayak yang punya masjid-masjid ya. Masjid cuma dia doang ya ini. Sempit. Ini kan yang kalau misalnya Pak buat buang ini iya, ya, buang kotoran airnya. Cium aroma ini enggak sih? Bau gitu ya. Bukan kayak amis. Gerak. Gerak. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba kita buka, kita buka ada apa ini? Kosong. Ketutup. Kosong. Tutup. Astagfirullah. Kosong. Astagfirullah. Dia. Tuh apa Mari? Enggak tahu. Kata enggak? Ini jame kan nih. Ini yang buat itu kan yang buat ini kan? Yang buat dagu diikat. Tih, dipegang-pegang. Itu buat hidung sama kuping. Gua kira kerupuk tadi serius. Di kerupuk buat makan siap. Pemirsa. Gerak sendiri itu. Iya. Gerak sendiri ya. Jelas tatap kamera? Iya. Ini di ruangan ini udah angker, pemirsa. Tutup aja, kita tutup deh. Nah, ada. Ngeri. Ada tisu juga. Neng, gua heran kok ini ya, maksudnya kan tempat yang paling jenazah biasanya kan biasin aja deh, kedap kedapnya ya, kedap udara ya sih ya waktu itu biasa kan kalau eh
Itu apa tuh? Kok gitu koordinat? Orang gini? Udah cukup dek. Bang. Udah bang, kita langsung explore itu kota yang sini. Kita kayaknya nggak diterima di sini. Tisunya diambil tuh. Oh, buat di mobil. Tisu yang mau ini kok mau buat lap ini. Telap kotoran. Oh, ada cairan. Sirap cairan sih. Di atas. Ini ada tas nih buat ini anak ya Bang Hadi nih. Jadi amat tasnya. Ih lucu. Ini ada gambar jerapah. Bang. Enggak apa, Bang. Enggak tahu. Ini kayaknya di ruangan ini udah aneh banget ya. Rasanya kayak ada yang tidak ini yang kita. Ini kan. Yang buat ini kan? Apa yang buat lidah ya? Tuh. Itu apa tuh? Yang besi-besi itu. Besi. Buat apa tuh? Oh, ini gigi. Obeng. Oh, stop lucu apaan sih tuh? Hei, tolong ekstensi di sini. Santai hadir. Santai dong, kita baru mulai nih. Ada apa, Bang Adi? Coba sorot, Bang Adi. Gak ada apa-apa, Bang Adi. Ini gerak sendiri loh tadi. Yaudah, kunci aja. Agresif banget ya. Saya kunci tuh. Sensinya pemirsa mulai terasa. Soalnya kita ke dalam ya. Mau kali apa sobat lorong misteri? Buat apa cabut gigi sendiri? Di bekas orang gigi di. Jangan kasih lagi. Iya, minta aja. Cepet cari ketinggalan di kamar jenazah. Ini mau penasaran sih. Ruang ICU. Oh ini. Suara apa? Nggak tahu bang. Gerak-gerak, ada yang gerak-gerak gitu. Saya ngilu bener, sumpah. Tulang-tulang saya ngilu. Kita tutup. Ini bang. Tahu nggak yang buat kulkasnya di dalam sini, gue curiga nih tuh. Rekam medis gini-gini tuh. Satu rak dua tuh ada 21 rak. Iya, di dalam sini. Oh. Apa sih? Ini yang lemari mayat. Kulkasnya. Kulkas mayat. Jadi kalau misalnya mayat-mayat yang gak langsung dikit sama keluarganya kan diinepin dulu di sini. Hei, gerak. Enggak tadi ke dorong kayak belakang. Mau apa kita? Ini gak bisa dibuka ya, kunci pengetahnya. Kalau sekarang gak bisa dibuka tuh. Udah ya, jangan lah kalau menurut saya sih. Jangan dibuka dulu. Ngeri, takutnya masih ada yang tertinggal masalahnya. Tungguin. Ini kita ke sini. Bebas, kita ke kanan dulu. Kanan dulu aja. Kanan jauh lebih baik. Jadi sekalian ini ya, ambil apa, tadi kan kameraku masih buat tinggal loh. Siap. Banyak sekali seragam gitu. Ini emang kayaknya gudang ini. Entah karena apa ditinggalin ya, bang ya. Tahu kayaknya sih ada kasus sih. Sampai angker ini sampai ditinggalin pemirsa. Kasus. Ini banyak. Masih ada ini obat infusan. Iya. Ini buat infus ya. Iya. Gudang infusan ini. Tuh. Ini ada sarung tangan. Ini kantong infusan. Sarung tangan. Gloves. Iya. Buat soalnya kan sekarang kan lagi COVID. Sama kali ada Muhammad. Setan yang lempar kena gue lagi tadi. Kan tadi kan sekarang kan lagi COVID ya. Lagi COVID kan kita juga dihimbau untuk pakai sarung tangan. Iya, betul. Dan. Kok siapa yang di sana? Di mana? Ada suara. Suara perempuan. Iya. Coba kita ke sana lagi, baik lagi. Ini udah mentok ya. Itu Tuhan. Sakit Bang Heri? Enggak, salah. Dadanya sakit enggak Bang Heri? Enggak. Besi loh ini. Hati-hati. Iya. Berarti Bang Hadi di belakang. Terkeser ya. Hei. Kelihatan enggak tadi? Yang gerak. Enggak tahu gua enggak ngelihat. Enggak ngelihat saya. Apaan tuh? Gak tau. Kok ketutup? Bukan tadi kebuka ya? Coba periksa. Kosong Wadi, belakang. Gak ada apa-apa tuh. Kosong.
Terus kita balik lagi ke sananya. Ini enggak ada apa-apa. Udah, kita balik lagi. Tadi sih pas yang tempat ada masker tadi itu ada kecil bolong gitu. Mau masuk plot situ, mau kita sana dulu. Coba kita gerak-gerak aja di belakang. Jadi udah mulai terasa nih sensinya. Tadi Bang waktu sendiri gimana? Banyak yang suara-suara aja ya? Ini lantai 2, lantai 3 dan 4. Wah, ini yang serem di sini. Bang, penampungan pertama. Penampungan apa nih? Mayat. Jangan dong, ya, sampah kimia ini jangan juga. Sampah kimia? Iya, sampah kimia jangan. Oh iya, ini aja sih kita ada virus apa-apa dalam kan. Iya, virus gitu ya. Jadi, ntar kalau kita kena, ya ntar lu kagak ngapok lagi, Bang. Oh, dia langsung sakit. Ini kemana ya? Stop, habis. Oke, siap. Kita coba tadi yang jalan ke sana deh, kayaknya. Lewat sini. Gak bisa. Bisa ini. Lima. Iya, serem. Coba yuk. Ada yang mau bangun sih? Iya. Iya, bisa. Iya. Ini mau bangun ya? Udah deh, gue yang mungkin di jalan deh, nomor mungkin ya. Siap, siap. Ini di teralis ya, pengirsa, jadi gak lewat jendela. Nah ini, kayaknya tadi sih gue dari sini nih. Di sini ya? Masuknya tadi gue inget gue dari sini. Masukin aja. Bahaya bang sini ya. Bang Heri, tolong dong. Ini Heri, cuma mau langsung. Oke, di sini ada lantai ke atas, pemirsa. Bang Heri, sorot dong. Hei, ini ada dua nih, mau ke atas atau mau ke bawah? Kita bawah dulu aja, lantai bawah dulu. Oke, coba pengen dulu. Lantai bawah dulu. Yuk. Oke, yuk. Sini aja. Yuk. Yuk. Nanti hampir aja jatuh. Sih, gak ngeliat. Oh iya. Toilet. Curiganya nih kayaknya tadi nih jalan di tembok. Kayaknya jalanan itu tembok. Oh gitu ya permukaannya ya. Kayak buat kereta. Absen dulu, absen dulu, absen dulu. Bantu. Suara itu. Kayaknya juga segitu ya bang ya, bang Gis ya. Kayaknya ini mungkin apa sih, kayak sore kan ada bidang miring gitu. Ada bidang miringnya. Iya bener, tadi yang bang Heri dorong-dorong. Kan? Apa sih? Endlong. Itu kan ada pintu di situ. Tadi ada pintu. Tadi pas ditutupin meja kayak ada besi-besinya yang kita trik itu kan. Nah ini gaya resnya bentuknya. Oh iya gipsum, gipsum. Ya gipsum ya. Gipsum. Yuk langsung aja kita sekarang ini. Ada dua ruangan lagi sih. Kalau rumah sakit gipsum semua ya. Biasanya pas kan beton, gipsum semua. Ternyata ya itu. Untuk penekan budget mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau budget ditekan tapi pelayanan bagus sih. Semua apalah. Ini ruang imunisasi. Di sana juga ada ruangan. Hancur. Badi. Wah, ini banyak yang jebol ya. Ini kita explore kayak ini sih, kalau kita mau lewat sini bener berasa kayak kucing, kita lewat sini-sini juga bolong lagi nih. Widi, kok gini bentuknya ya? Ya iya. Ini kayak semacam kayak udah dijebol-jebolin gitu ya? Dijebolin paksa sih kalau ini, kalau gue yakinnya bukan karena rembes apa-apa, tapi dijebolin paksa ini, dipaksa. Apa mungkin ada maling ya? Ya kelihatan ini kan dipotong. Kabel tuh paling-maling kabel. Untung kabel-kabel, kalau gue gak tau ya kabel-kabelnya, kabel-kabelnya ya. Tapi kalau yang ini nih udah dicabut paksa. Udah disini apa nih? Biasanya namanya orang butuh duit kan ya bang ya? Bangunan terbengkalai kan banyak yang kayak besi. Ya, besinya masih banyak bang. Serius? Iya. Oh, besi gaming tuh, besi gaming. Besi mungkin kita hindari aja kali ya kalau ada. Kok nyala? Bukan ya. Nyala yuk. Yaudah. Kita mana dong? Nah, mau masuk sini. Nah sih kalau mau mah, kalau kita mau bertetualang.
Ya udah, kita masuk. Ya. Bismillah. Buset, di sana anak ini ada lagi, ada jalan lagi. Lagi lah kayak kucing. Gue nggak ngerti ini kalau ini gue curiga ini tempat pernah dimaling sih. Kayaknya. Tempat karena ini bukan jebol apa ya, besarnya ini jebol pasar, ini kemungkinan belum lama dijebolnya. Dan itu bolong kemana? Keluar tadi ya. Ya? Ini beda lagi nih. Beda lagi. Kapan ruangan yang tadi bang? Kayaknya bang, tempat sampah. Bukan, yang koridor tadi yang nggak mengenal meja. Kan ada jendela tuh yang tak ada tralis yang saya bilang tadi. Oh tadi. Iya, koridor sih. Tapi ini ada sampah medis. Ini di mana tempat sampah medis ini ya? Tempat sampah medis ya itu tadi yang buat itu yang kecil itu di sini yang di bawah ini nggak mau lewat sini jadi mau nggak mau udah kecil kecil banget hilang yang kita badannya gede-gede temen kalau sebenarnya dipaksain sih bisa sebenarnya ya ente bisa saya enggak bisa ya bang bisa cuman kan nanti wah baru barbar merusak ya orang udah rusak ya Allah Allah saya ada Muhammad hei kenapa berarti sini lewat tak ada kursi ada yang lewat perempuan. Hah? Kayak ada lewat ini perempuan. Serius? Gak tahu di belakang saya ada yang ikutin saya. Ini dulu. Ini ruangan apa? Tahu, tapi ini apa ya? Poliklinik ya? Oh, koridor yang tadi. Iya, yang tadi. Tapi bukan yang tadi. Di dalamnya yang kita mau lihat itu. Betul. Lihat tuh. Astagfirullahaladzim. Hadir. Ini kita belum ngerasain ada ekstensinya? Belum. Oke, ekstensi apaan dari tadi udah kertak-kertak aja? Sosok yang nampak maksud saya. Sosok. Oh ini... Apa? Bagian apa? Eh, apaan tuh? Bang Heri nendang? Enggak, enak aja. Saya mau orang yang gak perusak. Di sini ada kayak... barang-barang ya? Ini USG. Oh... Baca USG. Kecil banget ya. Nah ini gue nggak tahu nih buat apa tapi dicabut ini. Ini semacam CPU-nya ya? Gak ngerti gue nggak tahu lah komponennya. Wih VGA VGA. Oh bukan ya, keyboardnya. Itu fan doang. VGA VGA. Kita nggak masuk situ. Gak bisa bang. Sampai ya, cuma juga kita mau masuk orang-orang yang begini doang. Ya, bisa disorot aja. Sorot aja. Sorot aja ya. Sampai astagfirullahaladzim. Pelan-pelan. Ruang USG ya? Sempit banget ini. Mesin apa ini? Mesin radiologi. Gak pasti. Mesin apa mungkin? Sorry. Mungkin para subscriber yang perawat. Yang perawat, yang yang punya, yang apa sih? Prajurit yang profesinya ya? Dokter, bidan. Tahu pasti. Prajurit. Bang, kita kesana ya bang, kali. Hah? Kita kesana, ha? Coba. Wih, bang Jack. Barbar bang Jack nih, pantatnya mohal. Bang Hadiran. Bang Hadiran. Ya. Apa nih tubuh seorang perokok? Enggak, aku nggak kayak gini. Perasaan udah badan gue gini sehat-sehat aja kan tuh. Alien ini alien. Oh rambut rontok, katar, kanker hidung enggak nih? Apaan tuh? Arah toilet. Toilet.
Saya kayak ngeteh dingin nih, kesini. Boleh liat jomblo. Dari jomblo. Paru-paru. Kita kenal lagi nih. Sana coba cek. Sana coba bisa kebuka enggak itu pintu? Terima kasih sudah tonton video ini dan juga tonton si Acing Jagoan di channel Blood Studios. Oke.